Saya faham kepada komuniti-komuniti owner, anda mesti mengalami masalah ni di mana kita susah nak blast info-info yang penting kepada kita punya komuniti. Iyalah kan, kita ada pelbagai platform social media ataupun platform komuniti sekarang ni kan. Contoh, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram. Jadi kita mungkin ada komuniti dekat dalam kedua-dua platform ini. Jadi saya dah jumpa solution untuk memudahkan kalau kita nak blast kepada komuniti kita dengan mudah. Caranya adalah kita bagi link registration nas.io. Jadi solution dia adalah nas.io. Kita bagi link register nas.io kepada kita punya komuniti. Dengan itu dah memudahkan kita kalau kita nak blast segala info di hujung jari sahaja. Dan untuk komuniti juga mudah kepada anda jika anda nak join segala event ataupun anda nak membeli produk ataupun nak menggunakan produk daripada komuniti tersebut. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan tutorial kepada user, kepada komuniti, bagaimanakah anda untuk nak menggunakan nas.io ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Alright guys, so dalam video ni saya akan ceritakan luar topik sikit daripada kebiasaannya, di mana dalam video kali ni saya akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk kita nak menggunakan nas.io ini. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan contoh satu komuniti dekat dalam nas.io ini, iaitu adalah komuniti crypto 101. Jadi seperti yang anda lihat dekat dalam skrin tu, saya tengah buka nas.io/crypto101. Jadi crypto 101 ini adalah komuniti yang memberi edukasi tentang kripto secara percuma di dalam Malaysia ini. Alright, so saya akan ambil contoh ini. Jika kita scroll ke bawah, right? Kalau kita scroll ke bawah ini, kita akan nampak community feed. Community feed ni adalah post-post yang telah dipost oleh kripto 101. Jadi kalau saya tekan button see more dekat sini, kita akan lihat ada banyak post yang telah dibuat ataupun telah diblast oleh community manager oleh crypto 101. Kemudian di bawah ini kita akan nampak live event, di mana event ini adalah event-event yang kita boleh join secara online, secara offline juga. Di mana mudah kalau kita nak join segala event yang telah dibuat, disebabkan setiap kali kalau kita dah join event tersebut, kita akan dapat email registration. Kemudian kita akan terus dapat link Zoom. Sebagai contoh kalau online lah, kita akan terus dapat link Zoom and kita boleh terus add dekat dalam kita punya calendar. And satu lagi paling penting, dia akan remind kita apabila event tu dah nak mula. Sebagai contoh, sehari sebelum. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita akan nampak produk. Jadi produk ini terbagi kepada dua. Kita boleh beli ataupun mungkin komuniti tersebut nak bagi produk kepada anda secara percuma. Alright, so sekarang ni tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk kita nak daftar sebagai community member. Alright, saya ambil contoh crypto 101. First step sekali adalah boleh tekan button join now. Okey, selepas anda tekan button join now, kalau kita perasan dekat sini, join on WhatsApp. Ini sebenarnya terpulang kepada komuniti itu sendiri. Kalau macam komuniti crypto 101, mereka menggunakan WhatsApp sebagai komuniti untuk nak engage apa-apalah. So mungkin kalau ada komuniti lain menggunakan Telegram, menggunakan Discord, terpulang kepada komuniti itu. Right, so sekarang ni kita kena isi kita punya nombor telefon. Right, so lepas kita dah isi kita punya nombor telefon, kita boleh tekan button continue. So kita kena isi kita punya full name dekat sini. So sebagai contoh lah, saya Danish. Lepas tu kita punya email dekat sini. Kemudian kita boleh tekan button continue. Alright, so sekarang ini kita akan keluar your information and dia akan keluar membership details, dia punya form untuk kita isi. So sekarang ni just isi macam biasa. Kemudian kita boleh tekan button apply to join. Right, sekarang ni saya dah isi dah dia punya form and saya pun dah jawab soalan-soalan yang diberikan oleh community crypto 101. Sekarang saya akan tekan button apply to join. So, welcome to members portal. Dalam portal crypto 101 ni lah. Bukan portal crypto 101.
Welcome to Members Portal. Sekarang ni kita boleh tekan button continue. So, sekarang ni apa yang kita perlu buat selepas kita dah berjaya daftar? Selepas kita dah berjaya daftar, kita boleh semak kita punya email sebenarnya. So, lepas kita dah buka kita punya email, akan dapat mesej daripada community tersebut. Kalau kita tengok, Crypto101 bagi tahu apa, inilah welcoming message daripada mereka, and kita boleh join dia punya group WhatsApp. Ataupun kita boleh join juga dekat website Nas.io ni, kita boleh tekan chat. Jadi yang penting sekarang ni, selepas daftar, kita perlu masuk dalam group WhatsApp. Sebab dekat sinilah baru kita kenal dengan kita punya community tersebut. Alright, sekarang ni saya akan tunjuk contoh di mana dekat dalam NAS ni ada beberapa features. Antaranya dia ada event, dia ada produk, kemudian kita tengok dekat sini kita ada members, and satu lagi adalah challenges. So saya akan go through sikit untuk event ni. Kalau kita tekan dekat bahagian event ni, so ini adalah upcoming event yang bakal dianjurkan oleh community tersebut. Contoh macam sekarang ni, community Crypto101, mereka akan anjurkan event pada 10 Mei dan juga 11 Mei. Pada 10 Mei, mereka dah anjurkan event, iaitu event offline event tetapi berbayar. So, event berbayar ini adalah bernilai ataupun dia punya kos untuk event ini sebagai peserta adalah $59. Sebagai contoh, saya nak join event ni, saya kena tekan button register. So selepas saya dah tekan button register, saya kena tekan button confirm and pay. So bila kita dah bayar semua kan, nanti kita akan dapat email lagi yang mengatakan lokasi untuk event ini di mana. And sekarang ni saya akan tunjuk contoh untuk online event free pada 11 Mei. Kalau saya tekan dekat sini, ini adalah event online. Mungkin event ni akan berlangsung dekat YouTube, dekat Zoom meeting ataupun dekat mana-mana platform yang lain yang memang dah set oleh community tersebut. So sekarang ni saya akan tekan button register sebab saya akan join event ni kan. So pada 11 Mei, 12 hingga 1 PM, saya akan tekan button register. Okay, macam online event free ni, di mana event ini akan berlangsung menggunakan platform Zoom meeting. Nampak tak ada link ni? Kemudian ada button going ataupun kita nak cancel lah kita punya kehadiran. Yang paling penting sekali, ada button add to calendar. So kalau saya tekan button add to calendar ni kan, kita boleh add event ni dekat dalam kita punya calendar untuk remind kita. Bukan itu saja, jika kita tengok kita punya email. Alright, saya buka saya punya email ni kan. You have registered for online event free. Dah mudahkan kita kalau kita nak cari balik dekat mana event ni kan. Lepas tu kita boleh terus tekan button add to calendar. Nampak tak? Event added to your calendar. So, dah mudah sebab dekat phone kita sendiri akan remind, and Nas IO sendiri pun akan remind kita apabila event tu dah nak berlangsung. Sekarang ini adalah untuk event. So, saya akan tunjuk lagi untuk products. Alright, ini contoh feature-features yang ada. Okay, untuk produk ni, kita ada dua jenis produk lah. Yang first yang berbayar and satu lagi free. Sebagai contoh, ini adalah produk berbayar. Set rakaman bulan preparation siri 1. So, kalau kita nak tengok apa konten yang kita bakal dapat selepas kita bayar ini, kita boleh tengok dekat bawah ini. Okay, kita akan dapat e-book, kita dapat rakaman video, kita dapat video tambahan. So kalau kita berminat nak beli produk daripada community tersebut, kita boleh tekan button buy sahaja. Right? Lepas tekan button buy, kita boleh isi kita punya banking details. Lepas tu kita tekan button confirm and pay. So bagaimana pula kalau produk itu percuma sahaja? So saya akan tunjuk contoh, kalau produk itu percuma, kita scroll ke bawah. Contoh, ini adalah produk apa itu Bitcoin Halving. So bila saya tekan dekat sini, kita boleh terus dapat akses ke dalam produk tersebut. Kalau saya tekan dekat sini kan, kita... ini saya punya muka ni. What? Okay, tak apa. Alright. Okay, so sekarang ni saya akan tunjuk. Okay, saya akan tunjuk bagaimana kalau kita nak apply discount code
yelah, kadang-kadang community mungkin nak bagi produk itu percuma kepada specific members. So mungkin kita kena letak discount code ataupun tak percuma pun mungkin ada offer kepada specific members. So sebagai contoh, saya tengok dekat sini set rakaman buran preparation siri 1. So kalau ada discount code daripada community owner itu, kalau saya tekan buy kat sini, ini adalah untuk produk yang berbayar lah ataupun event yang berbayar. Okay, so kita boleh tekan button add discount code. Contoh dekat sini, dia punya discount code adalah claim 10x. So bila saya tekan button apply, daripada berbayar RM33.37 dah jadi percuma sebab kita ada discount code ini. Jadi kita kena relate lah. Kalau community itu bagi tahu pakai discount code ni, make sure pakai untuk dapatkan discount ataupun dapatkan access yang percuma. Janganlah kita pergi bayar pula kan, kalau kita sepatutnya dapat benda tu free. Okey, sekarang ini saya akan tengok dekat bahagian members. Ini saya go to sekejap je. So members ni maksudnya members, total members yang ada dekat dalam community crypto 101 dah ada 1270. Lepas tu kita boleh tengok juga near you, maksudnya members yang berdekatan dengan kita. And yang last sekali adalah challenges. So untuk challenges ni kita tengok ada weekly airdrop hunting and then ada 7 days challenge. Okay, so kalau kita tekan dekat sini, kita boleh join challenge yang telah dianjurkan oleh community crypto 101. Alright, so sekarang ni untuk nak memudahkan kita sebenarnya kan, sebab kita akan dapat notification melalui email and kita boleh juga dapat notification melalui application Nas Io sendiri. So kita boleh tekan button get the app. Okay, selepas kita tekan button get the app, so kita boleh install Nas Io and kita boleh install. So lepas ni kalau ada apa-apa event yang bakal berlangsung, right, ataupun produk yang telah dilancarkan oleh community itu, kita akan dapat alert melalui application juga. So tutorial ini sebenarnya diguna pakai untuk community-community lain juga, tidak semestinya untuk community crypto 101. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi, jangan lupa untuk like video ini.